That's not a gun. Terus, maju lagi. Sip, sebelah sini, sebelah sini. Ya guys, kita buka ya. Tada! Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, guys. Hari ini ya, gue openingnya di depan rumah ya. Mungkin kalau teman-teman yang selalu nonton konten gue, selalu ngikutin YouTube gue, pasti tahu kalau di depan rumah ini berarti kontennya konten apa. Mungkin kalian juga udah lihat ya di thumbnail sama di judul, oke? Jadi kita hari ini akan kedatangan tatwa baru, guys. Woo! Tuh penonton semua bersorak ya, ada penghuni baru di Bandung Water Park ya. Jadi dalam rangka memenuhi hak satwa atau enggak juga memenuhi kaidah animal welfare ya. Jadi satwa itu kalau kita rawat minimal sepasang. Nah sekarang hari ini kita akan kedatangan pasangan Chester, guys. Wuh, bersorak lagi semuanya. Iya, sabar-sabar. Semuanya sabar dulu, oke? Lagi dalam perjalanan, oke? Jadi, cewek Chester atau serigala betinanya lagi dalam perjalanan, ya. Kalau gua nambah tatwa itu, biasanya lebih utamain untuk mencari pasangan dulu dibanding menambah spesies baru, ya, guys, ya. Kecuali kalau udah sepasang-sepasang-sepasang, masih ada tempat, masih ada, kan bisa dibangun kandang dan memungkinkan gue bisa nambah satwa. Tapi kalau misalkan masih ada yang belum sepasang, pasti gue adopsi untuk pasangannya dulu, guys ya. Jadi yang penting mereka bahagia, terpenuhi haknya, merasakan animal welfare-nya atau animal freedom-nya. Dia lebih sejahtera lagi, guys. Oke. Nah, sekarang ya udah kita nunggu. Masih dalam perjalanan karena kan dari luar negeri ya, import maksudnya. Udah gitu juga di karantina dulu kan di bandara seperti biasa. Nah, di situ keluar deh langsung pelepasan karantina dan sekarang udah di jalan, udah masuk Bandung sih. Kan dari Jakarta nih, udah masuk Bandung makanya gua pening dan enggak lama lagi harus datang sih. Oke, ditunggu aja guys. Gua mau chill dulu sambil nunggu datangnya betinanya Chester. Oke, nanti kita kasih nama atau siapa yang ngasih nama ya? Oke, gimana ntar aja. Yang penting kita lihat dulu satuannya. Oke, ditunggu guys. Oke guys, gue langsung sambut di depannya, udah nggak sabar ya. Biasanya kan di situ, gue sekarang benar-benar di depan rumah, nunggu mobil datang. Katanya udah dekat rumah. Mana nih? Nggak sabar nih. Kalau udah nggak sabar gini, udah excited banget. Setiap detik tuh terasa lama guys. Padahal emang lama ya, macet kali. Oke, mana ya? Semua siap menyambut kedatangan betinanya Chester atau Mas Rigo betinanya pasangan Chester ya guys. Chester pasangan nih. Dan ini jelas beda tempat penangkarannya karena biar nggak satu darah ya guys. Jadi kita lihat apakah warnanya bentuknya mirip sama Chester ya, mirip-mirip atau beda sepenuhnya. Karena ya kan nggak boleh inbreeding atau nggak boleh satu darah kawin nih. Jadi gua kemarin nyari tempat yang berbeda sama tempatnya Chester ya, oke. Okay? Untuk kualitasnya kita nggak tahu kayak gimana kualitasnya. Kalau di foto di video sih oke okay aja ya. Yang penting ada pasangan Chester. Pas kita lihat langsung kita harus lihat nih kayak gimana kondisi betinanya Chester nih guys, oke. Okay? Nah tuh guys, yang callback tuh. Hey guys, datang guys. Halo guys, tuh pakai hazard gaya banget callback, pakai hazard segala. Datang nih. Oke, okay, mantap. Datang nih guys. Terus, maju lagi. Sip, sebelah sini. Guys, kita buka ya. Datang nih guys, akhirnya. Wah, gak sabar sih. Gak sabar. Nah, sini. Terus. Maju lagi. Hop. Oke. Wow. Itu dia. Pasti. Masih siapa yang perjalanan? Halo. Sip. Nah, ini dia guys, ini. Iya, ini dia guys. Temenin dulu lah, temenin dulu lah. Angkat aku. Sip, ke sebelah sini ya. Sebelah sini. Sebelah sini dulu. Hop.
kita nggak tahu karakter ya, langsung lepasin aja nih, lepasin aja deh. Siap guys, CP kita buka ya. Halo Bibi. Siap guys, kita buka ya. 3, 2, 1. Tada, halo. Halo pasangannya Chester. Halo, siapa namanya? Ya, belum punya nama ya. Halo, apa kabar? Halo Bibi, halo. Halo, gemes banget. Pasti kotor tapi ya kamu, iya kasihan abis karantina, abis apa. Ih, halo. Guys, mukanya lebih gelap ya dibanding sama Chester tuh guys. Mukanya lebih gelap, terus apa lagi ya? Iya, lebih banyak itemnya nih guys. Halo, main jalan-jalan aja nih, tempat baru ya. Langsung main tuh. Sini dulu, eh. Yulu, gemes. Halo, halo, sini, Bibi, eh. Halo cinta, halo. Masih takut-takut, kasihan banget ya Allah. Halo. Tuh, lihat kamera tuh. Halo, gemes banget nih jalan-jalan tuh. Wah, main udah seger aja. Baru juga keluar kandang tuh. Ya, kondisinya masih lemes pasti guys. Masih belum gitu fit. Ya karena baru karantina, baru perjalanan juga ya. Ntar kita rombak. Ntar kita perbaiki gizinya, badannya, semuanya ya. Karakter juga mungkin dibawa juga ke tempat Chester untuk dilatih pas udah besar dikit ya. Soalnya kalau dari kecil mulanya pasti lebih enak latihnya pasti. Gua nggak mau ini jadi galak, nanti nggak bisa main, oke? Karena ada beberapa yang kayak gini juga yang datang ke Indonesia, karakternya masing-masing beda-beda ya. Ada yang suka gigit, ada yang enggak juga, ada yang gimana, beda-beda. Nah ini biar karakternya bagus, gua mau sekolahin juga tapi ntar. Bonding dulu guys, bawa bonding dulu, kita bangun hubungan dulu, bangun ikatan dulu sama betina Chester ini, sama pasangan Chester. Kalau udah oke baru kolahin. Sini, ini datangnya ukurannya lebih besar daripada Chester ya, dulu Chester lebih bayi lagi nih. Karena surat-suratnya lebih susah katanya, lebih panjang dan membutuhkan waktu lebih lama. Sehingga ya udah keburu besar intinya, gitulah guys. Gue udah kalau ngomongin birokrasi harus, karena ketat banget kayak ginian. Wajar sih, cuman namanya gak sabar ya guys. Wait, sini. Halo, Shalom, gak punya nama. Namanya siapa yang muka kayak gini, bentuk kayak gini? Siapa namanya ya? Tapi kayak anjing kampung ini. Tugasnya kayak anjing kampung guys. Breedingannya beda, ini penangkarannya beda, Colchester kan keren ya. Nanti kamu gedenya bagus lah, cantik lah. Gak apa-apa lah, yang penting sehat, yang penting gak ada cacat ya. Yang penting Chester ada pasangan, udah titik. Kau kencing, udah nggak apa-apa kencing, kencing dulu. Mukanya melas banget. Halo. Nyemot. Coba kita sini. Mukanya. Halo. Kenapa diem gini? Pasrah banget. Kamu pasrah banget. Kok jinak banget sih? Masa sekolah ini mah pintar gini ya? Atau baru datang masih malu-malu? Ntar kalau udah lama di sini merasa ini rumah sendiri, mulai nggak tahu malu nih ya. Halo. Kamu ntar ada cowok kamu ya, datang udah punya cowok langsung, punya pasangan Chester namanya. Diem gini. Halo baby. Halo cinta. Halo. Gemes banget. Ini kamu diem aja gini ya? Kayak di strap. Bener. Sep. Kayak di strap gini guys, gemes banget. Halo. Jalan-jalan dulu Gi, sok. Capek kan abis karantina, lama karantina tuh berminggu-minggu. Di tempat ruangan gitu ya kan, isolasi kan. Bosen kasihan, jadi sekarang baru menghirup udara segar dan jalan-jalan. Gemes, hei. Hei, gak punya nama. Gak boleh. Tadi pas pertama dia keluar, jujur aja gue belum mau berani pegang atau gendong. Baca karakter dulu guys, takutnya masih takut, masih apa, langsung gigit lumayan kan. Konyol kayak gitu namanya. Abis itu gue lepasin jalan-jalan, dan gue lihat karakternya, oh jinak. Oh masih takut, kasihin mukanya. Lihat taringnya coba dong, siapa namanya, belum kasih nama, kita yang kasih nama. Kecil-kecil guys. Udah kaleng-kaleng nih, umur berapa ya? 3 bulan atau 4 bulan ini? Gue lupa deh. Kayaknya 4 bulan gak sih? Ini umur 4 bulan ya? 4 bulan taringnya, kamu gak main-main ya? Kecil-kecil ya taringnya ya? Gak main-main loh. Kukunya juga sama hitam ya Chester guys. Chester banget ya. Kalau kuku anjing ya, kuku anjing husky itu warnanya gak hitam guys. Kita lihat ya, gue bandingin nih. Gue juga pengen nyari tahu, kita buktikan bareng-bareng. Kalau anjing tuh kukunya gak hitam gini. Coba sini ngobok. Bening gini guys warnanya, ya gak? Itu kan kalau gue lihat sih, iya beda sih. Beda kan, kalau misalkan Siben Husky yang mirip sama dia, orang-orang kan banyak yang bilang mirip. Ya emang mirip sih, kayak gini sama Husky. Ya kan, putih bening gini, gak hitam gini, beda. Terus apalagi ya, mungkin double lover di sini atau gak yang expert anjing-anjing ya. Dogi-dogi,
bisa menilai komen di bawah aja. Bedanya apa kalau gue soalnya nggak terlalu mendalami ras anjing domestik ya atau anjing peliharaan guys. Jadi fokusnya ke satwa liar. Halo. Guys, ini kan baru datang ya, mau gua kasih makan. Kita coba kasih makan ya guys ya. Coba dulu. Halo, maam dulu nih. Oh, langsung maam pinter. Lo kok pakai kabur? Kasih aja udah. Maam. Ini dikasihnya ayam rebus ya guys. Tuh. Laper ini mah, kasian. Oh, cantik. Laper ya, laper. Abis, hebat, abis. Setengah kilo guys, abis langsung. Hebat, pinter. Dah, jangan banyak-banyak dulu ya. Kamu baru datang, takutnya mentret kalau langsung makan banyak. Biar pencernaannya adaptasi dulu ya. Jangan langsung penuh. Yang penting terisi perutnya. Nggak lapar ya. Wah, ini masih malu-malu guys. Masih takut-takut tuh lihat. Kalau dari gesturnya ya tuh. Pinter. Abis. Dah, ntar makan lagi. Kamu jangan langsung banyak. Takutnya kayak cacar apa namanya penyakitnya? Lambungnya murilit. Murilit apa? Ngebalik guys. Sehingga si salurannya kesumbat sama lilitan gitu. Oke, minumnya tinggal minum nih. Ini cold house ini nih. Sini cantik, sini. Ini minum kok kabur, kok takut sih? Nah, oh nggak mau? Nggak haus? Oh nggak haus guys. Oh haus, minum dulu. Kok kebesekan? Lemes banget. Gak mau minum. Nakal. Ayo masuk dulu kandang. Terlalu lagi diambil kandangnya. Pasrah. Gemes banget. Anjing kampung jinak. Diam kan. Takut. Hop, nah situ. Sip. Kita taruh sini dulu guys. Biar dia istirahat dulu, biar dia adaptasi dulu. Ayo sini. Sip. Oke. Nah, beres. Biar istirahat sama adaptasi ya guys. Lingkungan sini, suhu baru, cuaca baru. Orang-orang baru juga di sini bagi dia. Jadi biar dia istirahat dulu, adaptasi, udah makan, udah minum, udah main bentar tadi. Udah cukup lah sekarang waktunya si serigala betina ini istirahat. Oke guys, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk ngedukung channel gue. Alhamdulillah sekarang Chester akhirnya dapet pasangannya. Udah ada tinggal Valkyrie. Sama siapa yang belum ada Valkyrie? Tinggal Valkyrie doang yang belum dapet pasangan. Sisanya aman semua, sejahtera. Oke guys, see you next video. Bye-bye.